Pukulan Naga Sakti Jilid 25. Ketika tangannya meraba di belakang telinga Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, terasa olehnya kulit di sana halus dan lembut ternyata tidak menunjukkan pertanda kalau mengenakan topeng kulit manusia bukti itu membuat Seng Pemuda tak bisa menahan diri lagi, segera dipeluknya Pek Leng Sian Juso Bwe Leng kencang-kencang dan serunya dengan amat pedih, Adik Leng. Oh oh oh, kau benar-benar Adik Leng. Kau benar-benar adalah adik Leng tiba-tiba dia mendekap tubuh Pek Leng Sian Juso BW, e Leng kencang-kencang, setelah itu serunya sambil menangis terseduh sedu oh-oh Tian. Sebetulnya aku TNKHI telah melakukan perbuatan apa tanda tanya sementara itu kesadaran Pek Leng Sian Juso Bwe telah menjadi terang kembali dari nada pembicaraan TNKHI, dia pun mendengar kalau anak muda itu telah menaruh kesalahan paham terhadapnya, diam-diam ia menjadi menyesal, ia merasa gurauan yang dilakukannya selama ini sesungguhnya kelewat batas. Kalau nasi sudah menjadi bubur, menyesal pun tak ada gunanya, sekarang apa yang bisa digunakan olehnya hanya memberitahukan kepada pemuda itu bahwasannya dia benar-benar perlengsian Juso Bwe Leng pribadi. Sambil menggerakkan tubuhnya, ia pun berbisik, Engkoh Eng, peluklah aku erat-erat di Engkahi segera memeluk perlengsian Juso Bwe Leng kencang-kencang. Kembali perlengsian Juso Bwe Leng berkata, Engkoh Eng, pada mulanya, apakah kau mengira aku bukan adik lengmu Tanda tanya, Tengkaha menggelengkan kepalanya berulang kali. Sahutnya dengan wajah bingung, "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perkataan itu. Dia sendiri pun tidak tahu, sebab ia sudah tidak mempunyai rasa percaya lagi pada alam sekitarnya." Engkoh Eng, tempelkan telingamu kemari bisik-bisik, Leng Sian Bwe Leng kemudian sambil menyusupkan badannya ke dalam pelukan hangati Engkahi. Anak muda itu segera menunduk. Perkataan apa yang hendak kau katakan sahutnya? Leng Sian Bwe Leng mendongakan kepalanya, tapi sebelum berbicara mukanya sudah merah lebih dulu. TNKHI mengira itulah pertanda saat terakhir gadis itu sudah tiba, buru-buru ia menempelkan telapak tangannya ke atas dada Sobewe Eleng, kemudian menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh gadis itu. Setelah itulah ia baru bertanya, apa yang hendak kau katakan Peleng Sianju Sobewe Eleng memejamkan matanya seperti lagi mengenang kembali kejadian lama, setelah itu dia baru tersenyum dan berkata dengan nada malu-malu, Suatu hari, suatu tengah malam, di, di bawah sinar rembulan, aku, aku telah mencubit sekali pa, pahamu, masih, masih ingat, TNKHI menjadi amat pedih hatinya sesudah mendengar perkataan itu, tanpa terasa dua titik air mata jatuh berlinang membasahi pipinya. Padahal sekalipun Sobewe Eleng tidak Mengungkap kejadian itu, ia sudah percaya kalau gadis yang berada dalam pelukannya adalah Pek Leng Sian Juso Bwe Leng yang asli. Apalagi setelah gadis itu menyinggung kembali kenangan manis yang pernah mereka alami bersama dulu, anak muda tersebut tak sanggup mengendalikan diri lagi, ia benar-benar amat terharu. Tatkala titik air mata jatuh bercucuran membasahi wajah Sobewe Leng, dengan terkesiap gadis itu menengadah. Engkoh Eng, kau menangis tegurnya. TNKHI segera berpaling ke arah lain, diam-diam ia menyekair matanya, kemudian sambil tertawa paksa ujarnya, Adik Leng, kau jangan sembarangan bicara, siapa bilang aku sedang menangis Engkoh Eng, jangan membohongi aku, aku mengerti hidupku tak lama lagi. Ucapan gadis tersebut diutarakan dengan nada datar, tenang dan sama sekali tanpa emosi. Sesungguhnya luka yang diderita Leng Xianzhou Bwe Leng sekarang bukannya sama sekali tak tertolong lagi, seandainya Tieng masih mempunyai sebutir pil Tohmiakin Wan dari Tian Liong Pei, niscaya jiwa gadis itu akan tertolong. Namun sisa empat butir toh miyakimuan yang dimiliki TNKHI sudah habis terpakai, meskipun ilmu pertabibannya lihai dan di dunia ini masih terdapat bahan obat-obatan lainnya yang dapat menyembuhkan luka parah yang diderita Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, namun nyawa tak Leng Sian Juso Bwe Leng sekarang sudah berada di ujung tanduk, lagi pula bahan obat-obatan tersebut sukar diperolah. Kenyataan tersebut membuat anak muda itu menjadi kehabisan daya. Teringat soal obat-obatan, TNKHI segera teringat kembali dengan gua pertapaan dari Cusim Cicu Tio Biao Liong. Bukankah di sana tersedia berbagai macam obat-obatan mujarab? Siapa tahu selembar nyawa So BWE masih ada harapan untuk diselamatkan. Berpikir sampai di situ, T.N.K.H.I. ingin sekali kalau bisa segera sampai di gua pertapaan T.O.B.Y.O.L.I.O. Cepat ia menunduk dan berbisik kepada gadis itu, adik Leng, aku akan mengajakmu menuju ke suatu tempat, di sana lukamu itu pasti akan sembuh habis berkata, dia membopong tubuh si Nona dan siap menuruni tanah perbukitan itu. Sudah barang tentu Titan Kim Wan Yew Cheng Hui sekalian tidak rela membiarkan TNKHI pergi dari situ dengan membawa teratai masjid Tio Kim Lian tersebut, meski mereka tahu bukan tandingan anak muda tersebut, namun prinsip mati demi harta mendorong mereka untuk terbuat nekat. Serentak ketiga orang itu menampilkan diri dan menghadang jalan pergi TNKHI. Bocah keparat? tinggalkan teratai masjid Kiao Kim Lian itu lebih dulu sebelum meninggalkan tempat ini bentak nenek itu keras-keras. Dalam pada itu, semua pikiran dan perhatian Tieng telah dicurahkan 100% di atas tubuh Pek Leng Sian Ju So Bwe Be e Leng, berbicara soal tenaga dalamnya, meski dia harus membopong So Bwe e Leng, juga tak akan pandang sebelah mata pun terhadap ketiga orang musuhnya. Akan tetapi, Bagaimanapun juga suatu pertarungan membutuhkan waktu, dia enggan membuang waktu dengan percuma, maka timbulah niatnya untuk serahkan teratai masjid Kiao Kim Lian tersebut kepada mereka bertiga, daripada menimbulkan keributan yang tak perlu. Sebagai pemuda yang berjiwa besar, ia tidak kelewat menaruh pandangan serius terhadap benda yang ada di dunia ini. Selain daripada itu, dia pun mempunyai suatu pikiran sendiri, Selama gunung nan hijau, dia tak khawatir tiada kayu bakar. Dalam anggapannya menyelamatkan jiwa Sobewe Eleng jauh lebih penting artinya daripada kehilangan sebuah teratai masjid Kiyo Kim Lian, apalagi seandainya gara-gara peristiwa itu menyebabkan si Nona ketimpa musibah, bukankah kejadian ini akan membuatnya menyesal sepanjang masa? Toh hari ini teratai emas itu diserahkan kepada mereka, besok ia masih mempunyai kesempatan untuk merebutnya kembali. Pemikiran semacam ini bukan baru sekali melintas dalam benaknya, berapa tahun berselang, dikala ia meninggalkan lukisan para jago di perkampungan Kihian San Cheng, di mana kemudian lukisan tersebut direbut oleh Wan Im Sinang, anak muda ini pun berpendapat demikian. Begitu keputusan diambil, dia lantas mengambil teratai emasjid Kim Lian tersebut dan siap diangsurkan kepada musuh yang kurang hanya maksud tersebut belum diutarakan. Mendadak Sobewe Leng yang berada dalam pelukannya berpekik, "Jangan!" Karena ucapan tersebut diutarakan kelewat buru-buru, dia merasa hawa murni dalam dadanya bergolak. Tak ampun darah segar mengucur keluar lewat ujung bibirnya sementara orangnya sudah jatuh tak sadarkan diri. TNKHI paling memahami watak Sobewe Eleng, ia tak berani menentang keinginannya, maka tangan yang sudah diulurkan ke depan segera ditarik kembali, sepasang matanya yang tajam menggidikan pun dialihkan ke wajah tiga orang lawannya. Sikap penuh kewibawaan dari pemuda itu kontan mengejutkan ketiga orang lawannya sampai-sampai mereka tertegun dan bergidik, tanpa disadari masing-masing orang mundur selangkah ke belakang. TNKHI segera menghimpun tenaganya bersiap siaga, seakan-akan tidak menganggap kehadiran mereka, ia menerjang pergi dari situ dengan langkah lebar. Ternyata Titan Kim Wan Yeu Cheng Hui sekalian bertiga tak berani turun tangan menghadang jalan perginya. Dalam waktu singkat Tieng sudah berada beberapa kaki jauhnya dari tempat semula. Pada saat itulah dari depan sana meluncur datang sesosok bayangan manusia dengan kecepatan tinggi tatkala orang itu menyaksikan pelengsian Juso Bwe Leng yang berada dalam bupongan TNKHI Mendadak ia menghentikan gerakan tubuhnya dan segera menghadang jalan pergi anak muda itu Oh mitohut seru orang itu, harap si Chu segera membaringkan nona itu ke atas tanah TNKHI mengalihkan sorot matanya ke depan Ternyata pendatang tersebut adalah seorang Niko Tua yang berwajah segar. Ketika itu, dengan wajah tak senang hati, ia menatap Pek Leng Xian Jiu So BW Leng yang berada dalam pelukannya dengan pandangan tajam. Kebetulan pula, Pek Leng Xian Jiu So BW Leng sedang berada dalam keadaan tak sadarkan diri, darah kental meleleh menodai ujung bibirnya. Keadaan yang sangat mengenaskan itu kontan saja menimbulkan kobaran hawa amarah dalam dada Niko tua itu. Nona so yang berada dalam pelukanmu itu terluka di tangan siapa segera tegurnya dingin. Tentu saja pertanyaan itu ditujukan kepada TNKHI, akan tetapi Titan Kim Wan Yeu Cheng Hui segera memburu ke muka, dia menjura lebih dulu kepada Niko tua itu, lalu berseru, sini tepat sekali kedatanganmu, nona ini terluka di tangan bocah keparat tersebut. Niko itu segera berpaling kembali ke arah TNKHI, setelah itu bentaknya, betulkah apa yang diucapkan Yeu Sicu itu kalau didengar dari nada pembicaraan mereka, tampaknya Niko tua itu sudah lama kenal dengan Titan Kim Wan Yeu Cheng Hui. Sebenarnya TNKHI tergesa-gesa hendak berlalu dari situ karena dia khawatir luka yang diderita B. Leng Sian Chou So Bwe Leng bertambah buruk. Namun mendongkol juga hatinya setelah mendengar teguran tersebut, dia segera berseru, kalau Noneso memang terluka di tanganku, mau apa kau Niko tua itu sama sekali tidak menyangka kalau TNKHI bakal menjawab dengan ucapan sekasar itu, untuk sesaat dia menjadi tertegun. Tapi sejenak kemudian sambil tertawa keras lantaran gusar, serunya, aku tahu kepandayan silat yang Sau Hiap miliki sangat lihai, apalagi begitu turun tangan lantas bisa melukai parah orang lain, biarlah pini yang tak tahu diri mohon beberapa petunjuk darimu. Apa salahnya jika kalian berempat maju bersama jengek TNKHI dengan kening berkerut? Akanku sambut kalian semua ia menganggap Niko tua itu sebagai anggota komplotan dari Titan Kimuan sekalian, sebab itu sikapnya terhadap si Niko tua sedikit pun tidak sungkan-sungkan. Niko tua itu merupakan seorang tokoh silat yang berkedudukan tinggi, belum pernah ada orang bersikap begitu kurang ajar kepadanya, sambil tertawa dingin ia lantas berseru, besar amat caramu berbicara, sayang kau telah salah melihat orang. Ini tak akan sungkan-sungkan lagi kepadamu. Seusai berkata, segera bentaknya, cepat baringkan Noneso ke atas tanah, kemudian datang menyambut kematianmu membaringkan Noneso ke atas tanah atau tidak merupakan urusan pribadiku sendiri. Bila kau ingin turun tangan, silahkan saja segera turun tangan Niko tua itu benar-benar dibikin gusar hingga sepasang alis matanya berkenyit, sepasang telapak tangannya disiapkan. Begitu melangkah ke muka, dengan jurus Yau Koh Tian Bun. Mengetuk pintu langit dari jauh, ia melepaskan sebuah serangan dahsyat. Segulung angin pukulan yang maha dahsyat langsung menerjang ke arah batok kepala Tieng Sebuah serangan yang bagus seru Tieng Lengan kanannya diayunkan pula ke depan, dengan jurus Tiu Wangguat, mendorong jendela melihat rembulan, Telapak tangannya didorong ke atas melepaskan pula sebuah pukulan. Berhubung TNKHI harus membopong tubuh seseorang dalam pelukannya, maka dia bermaksud untuk menyelesaikan pertarungan itu secepatnya, tak heran kalau begitu turun tangan, dia telah menggunakan tenaganya sebesar delapan bagian. Begitu sepasang telapak tangan saling bertemu, Terjadilah ledakan keras yang menimbulkan desingan angin berpusing yang membumbung tinggi ke angkasa. Akibatnya Niko tua itu terdorong mundur sejauh lima langkah, sebaliknya TNKHI sama sekali tidak bergeming. Tak terlukiskan rasa kaget Niko tua itu menghadapi kenyataan yang berada di depan mata, tanpa terasa tegurnya, siapa kau aku adalah TNKHI, Ciang Bunjin dari Tian P. Peniko tua itu nampak agak tertegun, keningnya kembali berkerut kencang. Kebetulan so Leng yang berada dalam bupenganti anti NKHI sadar kembali dari pingsannya setelah terkena pengaruh benturan angin pukulan kedua orang itu, sambil menengadah memandang wajah pemuda itu, serunya, Engkoh Eng, kau sedang bertarung melawan siapa dengan seorang Niko tua yang tak tahu diri. Tek Leng Sian Ju So Bwe Leng segera berpaling, begitu melihat wajah Niko tua itu, segera jeritnya tertahan, oh, oh suhu, suhu. Jeritan So Bwe Leng itu segera membangkitkan semangat Niko tua itu untuk melindungi muridnya. Tanpa menggubris kelihayan dari TNKHI lagi, ia menubruk kembali dari arah depan sambil serunya penuh kegusaran, jika kau tidak menurunkan kembali anak Leng, ini akan beradu jiwa denganmu walaupun ia tidak memperhatikan hubungan antara TNKHI dengan Sobewe Leng namun TNKHI sudah tahu kalau Niko tua yang berada di hadapannya adalah guru gadis itu, tentu saja dia segan untuk melanjutkan pertarungan itu. Dengan menggunakan ilmu gerakan tubuh hukum keng im, dengan cekatan si anak muda itu menghindarkan diri dari ancaman niko tua tersebut. "Buru-buru serunya, lo chiam pual, kau salah paham, harap dengarkan dulu penjelasan bu ampu tanda seru bersamaan itu pula." Leng Xianju so bwe leng juga berteriak keras, "Suhu! Oh, oh oh, suhu, engkoh eng adalah orang sendiri, kau tak boleh melukainya." Sekarang Niko tua itu baru percaya kalau ia sudah menaruh prasangka jelek terhadap pemuda tersebut, padahal kejadian mana hanya suatu kesalahan paham belaka, serentak dia menarik kembali serangannya sambil mundur ke belakang. Sesungguhnya apa yang telah terjadi tanyanya kemudian kebingungan. Sobewe Eleng tidak langsung menjawab pertanyaan gurunya, melainkan berbisik kepada Tieng cepat mohon maaf kepada guruku siapa sih gurumu ini kau belum pernah mendengar tentang Semkus ini? Oh oh oh, rupanya dia orang tua TNKHI manggut-manggut dengan wajah serius. Perlu diketahui, Semku sini dan Simji sini disebut orang sebagai Siang Hiap sini, sepasang pendekar Niko, kedudukannya amat tinggi di dalam dunia persilatan, selama ini TNKHI hanya pernah mendengar namanya. Tak kenal orangnya, itulah sebabnya ia telah bersikap kurang sopan terhadapnya tadi. Dengan cepat, ia maju ke depan dengan langkah lebar, masih tetap membopong tubuh Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, dengan wajah merah padam karena jengah, serunya kepada Sam sini, berhubung Boampu sangat menguatirkan keselamatan dari adik Leng hingga perasaan tegang menyelimuti diriku, Akibatnya, Bo Ampu telah bersikap kurang hormat kepada sini barusan. harap Haraplah pu Sudi memandang di atas wajah adik leng dan memaafkan kesalahanku tadi. Semku sini memperhatikan KHI beberapa saat lamanya, mendadak ia menghela napas panjang. Aai ombak belakang sungai Tiangkang mendorong ombak di depannya. Orang baru memang harus menggantikan orang lama. Sau hiap. Sempurna amat tenaga dalammu kemudian sambil mengulurkan tangannya menyambut tubuh Peleng Leng Sian Bwe Leng, ia menambahkan, sebenarnya apa yang terjadi? Sungguh bikin sini kebingungan setengah mati, di bawah persetujuan pelengsian Leng Sian Juso Bwe Leng, segera menuturkan apa yang barusan terjadi hingga dia salah melukai gadis tersebut, sebagai akhir kata dia menambahkan, setelah Bo Ampu salah melukai adik Leng, sebenarnya aku bermaksud berangkat meninggalkan tempat ini untuk mengobati lukanya, taknya nyana Lo telah datang. Tiba-tiba Samku Sini memperhatikan sekejap teratai masjid Tiao Kim Lian yang berada di tangan Tieng Kahi lalu ujarnya, tak usap khawatir Sao Hiap, luka anak Leng serahkan saja kepada peni. tanda seru Omi Tohut. bayangan manusia kembali berkelebat lewat Cikong Taisu dari Xiao Lim si beserta kelima orang sutenya telah melayang datang ke tengah arna. Begitu menyaksikan kehadiran Samku sini di sana, Cikong Taisu segera merangkap tangannya memberi hormat seraya berkata, Terima kasih banyak atas kebaikan Budi Sini dan Ti Chiang Bunjin yang telah membantu partai kami untuk merebut kembali teratai Masjid Kio Kim Lian sembari berkata sepasang matanya yang lembut dan halus dialihkan ke atas teratai Masjid Kio Kim Lian yang berada dalam genggaman TNKHI. Dalam pada itu, Titan Kim Wan Yew Cheng Hui sekalian entah sejak kapan telah ngeloyor pergi secara diam-diam. Ucapan Taisu kelewat serius, TNKHI membalas hormat sambil tertawa. Teratai Masjid Kio Kim Lian berada di sini, harap Taisu sudi menerimanya kembali, dengan membawa teratai Masjid Kio Kim Lian tersebut, ia berjalan menghampiri Cikong Taisu. Dengan serius pula, Cikong Taisu menyambut benda mestika tadi wan Taisu yang berada di belakangnya segera menyelinap ke depan dan menerima pula mestika itu dari tangan ketuanya. Citin Taisu, Cisan Taisu, Cibi Taisu dan Cisin Taisu sering tak berdiri di empat penjuru dan melindungi Ciuan Taisu. Tai Taisu yang membawa teratai masjid Kiao Kim Lian tak dapat memberi hormat kepada TNKHI untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, akan tetapi air matanya telah jatuh bercucuran karena terharu. Perlu diketahui, teratai masjid Tiao Kim Lian hilang sewaktu berada di tangannya, bila benda mestika ini tidak berhasil ditemukan kembali, maka dia akan menjadi orang yang paling berdosa dalam perguruannya, bisa dibayangkan betapa terharu dan terima kasihnya pendeta ini terhadap TNKHI. Namun, kalau berbicara yang sesungguhnya, Teratai Masjid Kio Kim Lian itu berhasil dirampas oleh pelengsian Sian Juso Bwe Leng dari tangan pencuri sakti Gow Jit hingga jasa yang sebetulnya tidak berada di tangan KHI. Di bawah sorot mata para pendeta dari Limsi yang diliputi rasa haru dan terima kasih, KHI merasa amat tak tenang hatinya. Selembar wajahnya turut berubah menjadi merah padam karena jengah, buru-buru ia berseru, berbicara sebetulnya, keratai Masjid Kio Kim Lian Partai Anda sebetulnya direbut kembali oleh Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, murid dari sini ini, sedang aku sendiri sama sekali tidak membuat pahala apa-apa, seusai berkata, ia lantas memperkenalkan Pek Leng Sian Bwe Leng kepada Cikong Taisu. Setelah mendengar penjelasan TNKHI, Cikong Taisu serta kelima orang sutenya bersama-sama mengalihkan sorot matanya ke wajah Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Luka yang diderita Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sangat parah, waktu itu dia sedang bersandar dalam pelukan Sam Kusini dengan napas yang sangat lemah, kematian sudah berada di ambang pintu. Cikong Tai sekalian merupakan jago-jago persilatan yang berilmu tinggi, dalam sekilas pandangan saja mereka dapat melihat kalau keselamatan jiwa Pek Leng Sian Juso Bwe Leng berada di ujung tanduk, tak terlukiskan rasa kaget mereka serentak menegur, apakah Nona menderita luka parah Samku Sini menghela napas panjang, aaaai. Isi perut muridku sudah bergeser dari tempatnya. Nadinya sudah putus sebagian, kecuali AAI. Agaknya dia merasa kurang leluasa untuk melanjutkan perkataan selanjutnya, maka setelah menghela napas, dia menghentikan perkataan selanjutnya. Tujuan TNKHI semula adalah mengajak perkelengsian Juso Bwe Leng menuju ke gua pertapaan Cusim Cicu, Tio Biao untuk beradu nasib. Setelah terjadi peristiwa mana banyak waktu sudah terbuang lagi dengan percuma, maka begitu Samku Sini menyinggung kembali, dia semakin gelisah lagi, buru-buru ia meminta gadis tersebut dari bopongan gurunya. Namun Samku Sini segera menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Bocah ini mengenaskan sekali nasibnya." Biarkanlah dia berbaring dalam pelukanku dengan tenang, tapi Boampua hendak menghantar Adik Leng menuju ke Bukit Bugisan untuk mencari penyembuhan. Harap Ciampu suka menyerahkan kembali Adik Leng kepada Ampu Seruti Engkahai lagi dengan gelisah. "Apakah kau hendak mencari Simji sini?" "Tidak." Bo ampu mempunyai tujuan tempat lain, tahukah kau berapa jauhkah jarak dari tempat ini sampai ke Bukit Bugisanti? NKHI agak tertegun setelah mendengar perkataan itu. Sahutnya, "Kemudian, sekarang jaraknya ribuan li dari sini. Bo ampu percaya suatu ketika pasti akan sampai juga di tempat tujuan. Apakah anak Leng bisa selamat dari hari ini kembali Samku sini?" bertanya. PNKHI merasa hatinya gugup sekali, dengan perasaan bingung dan tanpa berpikir panjang lagi, dia berseru. Bo Ampue akan berusaha dengan sekuat tenaga mungkin perjalananku akan lebih cepat dua jam lagi TNKHI berbicara menurut kemampuan yang dimilikinya, namun setelah masuk ke telinga orang, mereka segera memperlihatkan perasaan tidak percaya. Perlu diketahui, bagi orang awam biasa jarak sejauh ribuan li hanya bisa dicapai setelah melakukan perjalanan selama setengah bulan lamanya. Bagi jago lihai dari dunia persilatan, kendati pun sudah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, paling tidak mereka pun membutuhkan waktu selama 4-5 hari. Bukankah ucapan dari TNKHI barusan kelewat dibesar-besarkan? Sam Kusini Sini adalah satu-satunya orang yang sama sekali tidak memperlihatkan rasa kaget atau tercengang, dengan sikap yang amat tenang, dia berkata, Pini sudah mengetahui kalau tenaga dalam yang Sau Hiap miliki sangat tangguh, bahkan boleh dibilang merupakan tokoh yang termasyur dalam dunia persilatan, ditambah pula ilmu gerakan hukum Keng Im dari Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang, ini percaya-percaya kau memiliki kecepatan gerak seperti apa yang kau ucapkan, namun sayangnya nyawa anak leng sukar untuk diperpanjang dua jam lagi. Kendati pun kau bisa menempuh perjalanan dengan kecepatan luar biasa, juga tak ada kegunaannya dalam persoalan ini. Semku sini tak malu disebut jagoan lihai masa kini. Hanya dalam sekali bentrokan saja, ia sudah mengetahui sampai di manakah taraf tenaga dalam yang dimiliki TNKHI. Bahkan dari gerakan tubuhnya, ia pun dapat melihat kalau ilmu gerakan tubuh yang dipakai pemuda tersebut adalah hukum Keng Im, ajaran Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Begitu ucapan tersebut diutarakan, serentak semua orang dibikin amat terperanjat. Bahkan TNKHI sendiri pun merasa sangat kagum sekali atas ketajaman matanya untuk menilai kepandaian yang digunakan. Karena tidak bisa menjawab, maka dia pun membungkam. Sementara itu, paras muka ketua Xiao Lim Si Cikong Taiso telah berubah beberapa kali, akhirnya dengan wajah serius dia berkata, Sini Ciam Pua, untuk sementara waktu Bu ampu ingin mohon diri lebih dahulu silahkan Taisu Sahut Samku sini sambil tersenyum. Cikong Taisu segera mengebaskan ujung bajunya, lalu kepada Ciwan Taisu sekalian berlima, ia berseru, Sute berlima, kemarilah. Aku ada persoalan yang hendak dirundingkan dengan dirimu. Enam orang pendeta itu melayang turun meninggalkan bukit tersebut dan akhirnya lenyap di balik hutan sana. Sepeninggal keenam enam orang pendeta itu, dengan perasaan yang tak tenang T.N.K.H.I. segera berkata, Lo Chiam Pual, bagaimanakah pendapatmu tentang luka yang diderita adik Leng? Barusan, bukankah kau orang tua mengatakan kalau urusan itu akan kau tanggung bila kesempatan tidak tersedia, ini pun tak bisa berbuat apa-apa, untuk menolong anak Leng, kita harus melihat dulu kebesaran jiwa ketua Xiao Lim si. Di termenung beberapa saat lamanya, kemudian dengan kening berkerut, ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Sungguh menyesal, Bo Ampua tidak dapat memahami maksud dari ucapan Lo Ciampo itu. Apa yang Pini ucapkan adalah suatu kenyataan. Sebentar kau bakal tahu sendiri karena Niko Tua itu sudah berkata begitu. Di agak sungkan untuk bertanya lebih jauh. Namun setelah ditunggunya selama sepertanak nasi lamanya, selain merasa membuang waktu dengan percuma, tiada sesuatu apapun yang terjadi. Ia tak habis mengerti penantian semacam ini bisa memberi bantuan apa terhadap keselamatan pe Leng Sian Juso Bwe Leng. TNKHI menjadi gelisah sekali seperti semut dalam kuali panas, dia berjalan bolak-balik tanpa tujuan, main berjalan makin cepat hingga seperti orang gila saja. Beberapa kali dia ingin mengerahkan ilmu tenaga dalamnya untuk menyadap pembicaraan Cikong Tai Su sekalian, dia ingin mencari tahu persoalan apakah yang sedang mereka rundingkan, apa sebabnya dia belum juga kembali, akan tetapi, sebagai manusia yang jujur, dia merasa perbuatannya itu memalukan sekali, sehingga dia menahan diri dan tak berani melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, paras muka Samku sini juga diliputi oleh kemurungan, tiada hentinya dia menengok ke bawah bukit sana. Setengah harian lamanya kembali sudah lewat. TNKHI sudah hampir gelas saking gelisahnya, mendadak serunya dengan suara lantang, boampo tak dapat menunggu lebih lama lagi lebih baik kita membawa adik Leng pergi ke Bukit Bugisan saja. Tiba-tiba sikap murung yang semula menyelimuti wajah Sam sini segera berubah menjadi cerah kembali, serunya cepat, coba kau lihat, bukankah mereka telah kembali? Lagi pula wajah mereka nampak amat saleh, sudah pasti nyawa anak Leng bakal tertolong, belum selesai, dia berkata, "Cikong Taishu, ketua dari Xiao Lim Limsi dengan membawa kelima orang sutenya telah muncul kembali di situ." Dengan sekuat tenaga, TNI segera berusaha menahan diri. Dengan wajah amat serius, Cikong Taisu tersenyum sesudah merangkap tangannya di depan dada. Ia berkata, "Pinceng mewakili ratusan anggota Xiao Lim Limsi cabang Futian mohon kepada sini." Ti Chiang Bun Bunjin dan Oneso berkunjung ke kuil kami. Kami akan berusaha untuk mengobati luka yang diderita Nonaso. Dengan perasaan terkejut, di membelalakan matanya lebar-lebar saking tercengangnya. Dia sampai lupa memberi hormat. Serunya keras-keras, maksud Kaisu, kau dapat menyembuhkan luka yang diderita Nonaso. Tanda tanya dalam kuil kami terdapat sebutir pil yang bernama Tai Tamban. Cikong Taisu menerangkan kami bersedia menghadiahkan pil mestika itu untuk Noneso sebagai rasa terima kasih kami atas kebaikan hati Noneso yang telah merebut kembali teratai masjid Kiao Kim Lian tersebut. TNKH tahu kalau pil Tai Tamuan dari Xiao Lim si merupakan salah satu pil mestika di kolong langit, khasiatnya hampir sejajar dengan pil Toh Mia dari Tian Liong Pei. Maka sambil menghembuskan napas panjang ujarnya, mengapa Taisu tidak mengatakan sejak tadi ucapan tersebut diutarakan dalam keadaan cemas dan sama sekali tidak bermaksud apa-apa, namun paras muka Cikong Taisu segera berubah menjadi merah padam, sikapnya agak tersipu-sipu. Sambil tertawa Semku Sini berkata, Pil Tai Tamuan dari Xiao Lim si sudah dibuat pada ratusan tahun berselang, Konon turun temurun hingga sekarang pil mestika itu hanya sisa tiga butir saja, sedangkan dalam kuil Xiao Lim si cabang Futian hanya memiliki sebutir saja. Harap Tisau hiap jangan salah paham, Omi Tohut, buru-buru Cikong Tai Su merangkap tangannya memberi hormat. Dalam kuil kami memang cuma mempunyai sebutir Tai Tamuan. Pil tersebut tersimpan dalam teratai masjid Tiao Kim Lian, Harap sini suka membawa Nona Su menuju ke kuil kami dan menerima pil. Mestika itu, Tnki masih ingin bertanya lebih jauh. Bukankah teratai Masjid Tio Kim Lian berada di sini? Mengapa tidak segera diberikan kepadanya? Namun, Samku sini sudah keburu memberi tanda dengan kedipan mata, maka dia pun mengurungkan pertanyaan tersebut. Samku sini segera membopong tubuh So BW kemudian berkata rela menghadiahkan mestika kuil kalian untuk menyelamatkan jiwa anak Leng, Pini merasa berterima kasih sekali atas kebaikan kalian itu. Ujung bajunya berkibar, dengan membopong Leng Sian So Bwe Leng, dia segera menuruni tanah perbukitan itu lebih dulu. Orang persilatan yang menerima budi, biasanya mereka tak pernah mengutarakan rasa terima kasihnya dengan kata-kata, melainkan menyimpannya dalam batin. Oleh karena itu, wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Begitulah, serentak mereka kembali ke kuil Xiao Lim si dan membaringkan peleng Sian Chu So Bwe Leng dalam ruangan. Dalam ruang tengah Tai Hiong Teo kuil Xiao Lim si segera diselenggarakan upacara besar membuka teratai. Sekarang Tieng KHI baru tahu apa sebabnya teratai masjid Tiao Kim Lian itu tidak dibuka sembarangan tempat, Ternyata mereka begitu taat dengan segala adat istiadat dan peraturan yang berlaku. Diam-diam anak muda itu menyesal juga akan perbuatannya yang bertindak tanpa berpikir panjang. Sesudah bersembayangan di depan meja pemujaan, Cikong Taisu dengan membawa teratai emas Jet Kiao Kim Lian tersebut berjalan menuju ke sebuah ruang kecil yang sementara waktu diberikan untuk Pek Leng Sian Bwe Leng. Ruang kamar itu tidak besar, kecuali Sem sini dan TNKHI yang berada dalam kamar tersebut. Hanya Cikong Taisu yang masuk pula ke dalam ruangan. Cian Taisu, Citin Taisu, Cibi Taisu dan Cisan Taisu berdiri di luar ruangan sambil bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Dalam pada itu, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng telah pulih kembali kesadarannya. Memandang wajah Cikong Taisu dengan suara rendah dan lemah, katanya kepada Tiengkhai, "Engkoh eng, apakah mesiut tua ini khusus datang untuk mendoakan arwahku? Aku, aku, aku tak akan menyalahkan kau, kau tak usah sedih. Encitin pasti akan bersikap baik kepadamu. Rupanya Dia telah salah paham dan mengira Cikong Taisu diundang untuk membacakan doa pemberangkatan arwahnya ke alam baka." Kecut rasanya perasaan TNKHI setelah mendengar perkataan itu, sambil menggenggam tangan Pek Leng Siancu kencang-kencang, serunya, adik Leng, harap kau jangan sembarangan berbicara, Taisu ini datang untuk menyembuhkan lukamu sesungguhnya Pek Leng Siancu so BW e Leng pun tak ingin mati dengan begitu saja, semangatnya segera berkobar setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan wajah berseri, Sungguhkah itu harap Li si tenangkan hatimu, ujar Cikong Tai Su pula serius, Pin Cheng khusus datang kemari untuk menghantar obat bagimu. Sembari berkata, jari kelingking tangan kirinya yang memegang dasar teratai emas itu mendadak ditekannya ke dasar teratai dengan tenaga Kim Kong Cinya yang sakti hingga melesak sedalam lima hun, sementara tangan kanannya pelan-pelan menekan di atas keempat lebar putik teratai itu ke bawah kemudian mengembalikan lagi keempat lebar putik teratai tadi ke posisi semula. Care semacam itu dilakukan sebanyak tiga kali, akhirnya dia baru menggenggam teratai emas tersebut terat-terat menggunakan jari kelingking menekan lagi dasar teratai dengan ilmu Kim Kyung Chinya hingga melesak sedalam lima hun lagi. Keraak diiringi bunyi nyaring, putik teratai emas itu mendadak merekah dan terbelah. mitohut Cikong Tashu segera berbisik, Harap Xiao Sichu membuka mulut lebar-lebar sembari berkata dia mengarahkan bagian teratai emas yang merekah tadi ke arah mulur Pak Leng Sian Chu So Bwe Leng, kemudian hawa murninya dikerahkan ke depan, serem tetan cahaya putih langsung meluncur keluar dari balik putik bunga dan menyusup ke mulut si nona. Akan tetapi Cikong Taisu yang menyaksikan benda yang meluncur keluar ternyata adalah cahaya putih. Dia segera merasakan sesuatu yang tak beres, dengan cepat teriaknya, aduh celaka saking kagetnya, dia menjadi gugup dan kehuakan setengah mati, untuk sesaat dia tak tahu apa yang harus dilakukan. TNKHI memiliki pengetahuan ilmu pertabiban yang sangat lihai, pengetahuannya tentang obat-obatan jauh melebihi orang lain, sudah barang tentu dia pun mengetahui seharusnya berwarna apakah pil tamuan tersebut. Begitu menyaksikan cahaya putih yang memancar keluar dari balik putih teratai, ia segera menyadari apa gerangan yang telah terjadi. Sebagai seorang jagoan yang berilmu tinggi dan bermata tajam, sebelum Cikong Taisu sempat menjerit kaget, telapak tangannya sudah diayunkan ke depan menghadang di depan mulut Sobewe Eleng. Walaupun cahaya putih itu meluncur keluar dengan kecepatan luar biasa, Nyatanya toh terlambat setindak, benda itu segera menusuk di atas telapak tangan KHI, tanpa sempat melukai Pek Leng Sian Bwe Leng. KHI segera kesakitan sampai keningnya berkerut, ternyata cahaya putih itu merupakan sebatang paku pendek sepanjang satu inci yang terbuat dari besi baja, mempunyai kegunaan khusus untuk mematahkan perlindungan hawa hikang orang, hebatnya bukan kepalang. Akan tetapi, anak muda tersebut tak sempat mengubris luka yang dideritanya lagi, dia segera maju ke depan, tangan kanannya menyambar ke muka dan mencengkeram bahu Cikong Taisu, bentaknya keras-keras, Hwasyo Gundul, sungguh kejihatimu, kalau kau tidak bersedia memberikan pil tai tambuan tersebut, ya, sudahlah. Mengapa kau begitu tega hendak mencelakai jiwanya dengan tenaga sebesar lima bagian? Dia segera menekan bahu pendekta tersebut, membuat Cikong Taiso tak sanggup menahan diri dan mundur sejauh tiga langkah. Kraaak! Persendian tulangnya berbunyi nyaring dan terlepas dari engselnya, kontan saja Cikong Taiso menjerit kesakitan. Bagaimanapun juga dia memang tak malu menjadi ketua Kuil Xiao Lim si Cabang Futian, setelah menjerit keras, ia segera mengendalikan diri dengan sekuat tenaga, ujarnya dengan suara lembur, harap Sau Hiap jangan salah paham, Pin Cheng sama sekali tak berniat mencelakai orang sesungguhnya tindakan yang dilakukan oleh Tieng itu hanya terdorong perasaan hatinya yang amat gelisah, padahal dia cukup memahami perasaan orang. Dengan cepat dia merasa kalau tindakannya kelewat gegabah. Dengan cepat, ia cengkeram lengan Cikong Taisu dan mendorongnya ke depan. Tulang yang terlepas dari engselnya tadi dengan cepat tersambung kembali, kemudian sambil melejit ke depan pintu dan menghadang jalan pergi orang. Serunya, "Aku berharap Taisu suka memberi keadilan buat kami." Cikong Taisu merasa kebingungan setengah mati. Peristiwa tersebut benar-benar di luar dugaannya, sehingga untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti diucapkan. Sementara itu, Ciwan yang berada di luar pintu telah melompat mendekat sesudah mendengar suara ribut-ribut di dalam kamar, segera tegurnya, Ti Chiang Bun Jin, ada sesuatu yang tak beres? HMMM, lebih baik tanyakan sendiri kepada Hong Ti yang kalian sahuti NKHI dingin. Dia menyingkir ke samping dan memberi jalan lewat buat Ciwan memasuki ruangan. Begitu masuk ke dalam ruangan Ciwan Su segera dapat merasakan suasana yang tak beres di situ, terkesiap hatinya, dengan perasaan tak habis mengerti, dia menegur, Hong Tiang, Cikong Tai Su mengulapkan tangannya mencegah dia berbicara lebih jauh, tukasnya, undang keempat Sute masuk ke dalam kemari Tieng memang tak memandang sebelah mata pun terhadap pendeta-pendeta dari Xiao Lim si, sambil tertawa dingin. Ia berseru, suruh saja mereka masuk semua, memang lebih baik begitu ia membiarkan keempat pendeta yang berada di luar kamar itu masuk ke dalam ruangan, sedang dia sendiri tetap berjaga di depan pintu. Dengan perasaan bimbang dan tak habis mengerti, Cikong Tai Su segera menuturkan semua peristiwa yang telah terjadi. Cikong Tai sekalian berlima menjadi tertegun, jelas mereka nampak terkejut sekali. Seandainya mereka berlima benar-benar tidak mengetahui duduk persoalan yang sesungguhnya, memang sulit menyuruh mereka memperlihatkan sikap yang bersamaan. Pengalaman TNKHI dalam dunia persilatan masih amat cetek, dia tak dapat menemukan hal tersebut secara jitu, berbeda dengan sekali dengan Sam sini yang sudah banyak pengalaman. Begitu melihat paras muka kawanan pendekta tersebut, ia segera tahu kalau mereka memang benar-benar tidak mengetahui akan kejadian yang sebenarnya. Kepati NKHI, segera ujarnya, asal anak leng sehat wafiat, Tisau Hiap juga tak perlu mengumbar emosi, budi atau dendam suatu ketika toh akan menjadi jelas dengan sendirinya, lebih baik tenangkan dulu hatimu sekarang, emosi tidak akan membantu duduk persoalan. PNKHI sendiri sesungguhnya adalah seorang yang amat cerdik, dorongan emosilah yang membuatnya terburu nafsu, maka begitu pikirannya menjadi tenang, ia lantas berjalan kembali ke sisi Pek Leng Sian Ju So Bwe Leng, sementara paku kecil tadi masih tetap menancap di atas telapak tangannya. Dalam kenyataan, Tieng dibikin sibuk oleh beberapa kejadian yang kemudian menyusul, tentu saja ia tak sempat untuk mencabut paku itu. Memandang paku kecil yang menancap di atas telapak tangannya, TNKHI segera berkata kepada Sam Kusini, apakah Lo Chiam Pu kenal dengan paku ini? Dia segera mengerahkan tenaga untuk mencabut paku kecil itu lalu disentilkan ke arah Sam Kusini. Sam Kusini menyambutnya dan diperiksa sebentar kemudian, dengan kening berkerut dia berkata, benar ini adalah Pek Hao Utuan Hunting, Aku terima putik pemutus sukma dari tiang pek. Klojinzo Senin Pak Sembari berkata, "Dia lantas menyerahkan paku kecil itu ke tangan Cikong." Taisu sekalian, Cikong taisu sekalian memeriksanya beberapa saat, lalu menyerahkan kembali paku pek KO untuk hunting tersebut kepada Samku "Sini," katanya. Pin Cheng pernah mendengar, namun belum pernah melihatnya. Harap sini suka memberi petunjuk, walaupun paku pek kau utuhan hunting merupakan benda milik yang pek klojin sotai hiap. Namun sejak ia termasuk sampai di luar perbatasan. Tak pernah ku dengar ia pernah memakainya lagi, entah bagaimana keadaan yang sesungguhnya T.N.K.H.I. merasa amat tak sabar ketika menyaksikan mereka hanya memperbincangkan soal Paku Pek K.O. Utuan Hunting Belaka, seakan-akan keselamatan Pek Leng Sian So B.W. Leng sudah dilupakan sama sekali. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, dia segera berpikir. Jangan-jangan pil tai tamuan tersebut sudah dicuri oleh pencuri sakti Gojit, makin dipikir dia merasa semakin masuk di akal, maka sembari menjura kepada Sam Kusini, katanya, harap lo Ciam Pusudi merawat adik Leng, Bo akan pergi dulu, sebentar akan balik lagi kemari, dengan suatu gerakan cepat, dia melompat keluar dari ruangan meninggalkan kuil Xiao Lim si. Dalam perjalanan pemuda itu berpendapat untuk bisa menemukan jejak pencuri sakti Gojit, satu-satunya jalan adalah mencari ke rumah si nenek tersebut, maka dia pun berangkat ke rumah nenek tersebut. Keadaan rumah itu masih tetap seperti sedia kala, setiap benda yang ada di situ tiada yang berubah, akan tetapi dalam ruangan itu tak nampak sesosok bayangan manusia. Sambil tertawa getir, Tiengkahi segera berpikir, Betapa bodohnya orang itu, tak mungkin dia akan kembali lagi kemari, mengapa aku tidak berpikir sampai ke situ? Pikun, bodoh, aku benar-benar bodoh untuk sesaat dia tak punya pegangan lagi, ia tidak tahu harus pergi ke manakah untuk mencari pencuri sakti gojit. Ia menjadi sanksi untuk beberapa saat lamanya, kemudian sambil mendepak-depakan kakinya ke tanah dia bergumam, setelah berhasil, mereka pasti melarikan diri, bila kulakukan pengejaran, siapa tahu kalau akan berhasil menyusul mereka baru saja akan meninggalkan rumah kosong itu, mendadak dari luar pintu terdengar suara seseorang menegur dengan nada yang merdu, San Popo, kau orang tua berada di rumah ketika TNKHI merasa suara tersebut sekan akan pernah didengarnya, dengan cepat dia menyelinap ke samping untuk menyembunyikan diri. Menyusul kemudian terdengar ada orang membuka pintu dan masuk ke dalam, bahkan terdengar pula suara seorang bocah sedang berkata, Ibu, rumah ini tiada orang lain, kita tak usah masuk ke dalam, mendadak TNKHI teringat akan seseorang, tampaknya orang itu adalah Quick Toanyo dan putranya. Sebenarnya dia hendak maju untuk menyongsong, namun tiba-tiba pikirnya lagi, Sebenarnya manusia macam apakah ibu dan anak itu? Mengapa mereka kenal dengan Sang Popo karena curiga? Dia segera merubah niatnya semula. Dalam pada itu, Quick To sudah masuk ke dalam rumah sambil melangkah ke dalam. Ia masih bergumam, mendapat titipan orang merupakan suatu perbuatan amal. Kita harus bertanggung jawab. Nah, inilah prinsip hidup seorang manusia. Bukankah aku pernah mengatakan hal ini denganmu lama sekali? Quick, Yun tetap membungkam. Tampaknya ia tidak setuju dengan apa yang diucapkan ibunya. Terdengar Quick, Yeo berkata lagi, "Bukankah di hari-hari biasa, San Po amat menyukai dirimu? Mengapa kau tidak mempunyai niat untuk membalas budi?" Quick, Yun menjadi gelisah sekali. Sahutnya cepat-cepat, "HMM, siapa yang kesudian berhubungan dengan manusia seperti itu?" HMM, seandainya ibu tidak bilang, setelah belajar silat maka tiada orang yang akan mengganggu kita, aku mah tak akan sudi menggubris dirinya, apalagi orang yang titip pesan kepada kita itu, uh, uhuh, gerak-geriknya mencurigakan, sudah pasti dia pun bukan orang baik-baik, Quick Toanio menghela napas panjang. Aai, kalau toh orang yang dicari tak berhasil ditemukan, lebih baik kita pergi saja. Begitu mendengar mereka akan pergi, TNKHI tak sempat banyak berpikir lagi, dia segera menyelinap keluar dari tempat persembunyiannya dan berseru, entah ada persoalan penting apakah kalian ibu dan anak berdua datang kemari mencari sang popo Quick Toanyo dan putranya sama sekali tidak menyangka kalau TNKHI bakal muncul dari balik kamar, Kedua-duanya merasa amat terperanjat sekali, untuk setengah harian lamanya mereka sampai tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian perempuan itu baru berseru tertahan, oh oh oh, oh. rupanya Tis Yang Kong Kwik Yun juga segera menegur dengan suara ketus, oh of, engkau pun kenal dengan San Popo Ti tidak terbiasa berbicara bohong, maka dengan berterus terang katanya, aku tidak kenal dia, tapi aku memang datang kemari untuk mencari dirinya, ada urusan apa kau datang mencarinya nada suaranya amat tidak bersahabat, bahkan kedengaran sekali kalau dia tidak memandang sebelah mata pun terhadap TNKHI. Ditinjau dari sini, TNKHI dapat melihat kalau bocah itu tidak percaya terhadap San Popo maupun terhadap sahabat-sahabatnya, Ketidaksungkanan dari bocah itu terhadap dirinya pun kemungkinan besar disebabkan ia telah salah menduganya sebagai teman San Popo. PNKHI berpikir lagi, kalau toh mereka kenal dengan San Popo, siapa tahu dari mulut kedua orang ini bisa ditemukan suatu titik terang yang bisa dipakai untuk pelacakan? Maka dia mengambil keputusan dalam hatinya untuk melakukan suatu penyelidikan. Maka, secara ringkas dia lantas mengisahkan apa yang telah terjadi di kuil Sila si sehingga terpaksa ia datang ke rumah itu. Belum habis, dia berkata, "Quick, Yun sudah tak tahan dan berseru, 'Ibu, benarkah kita hendak membantu mereka dengan diutarakannya perkataan itu?' Maka tak bisa disangka lagi bahwasannya kedatangan mereka ada sangkut pautnya dengan persoalan ini." Tinkahi merasakan hatinya bergetar keras namun ia tak berani mengemukakan perasaan itu, dengan penuh pengharapan ia menantikan keputusan dari Quick To Anio. Quick To Anio menghela napas panjang, kemudian berkata, Aaai, terlepas bagaimana watak taksan Popo, yang jelas ia sering membantu kami berdua untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang kita hadapi, ia selalu melindungi dan menyayangi kami, Aku tak dapat melupakan budi kebaikan orang dan mengkhianatinya. Harap Ti Siang Kong dapat memahami kesulitan ini. Ti merasakan hatinya dingin separuh. Ia tak sanggup menyalahkan perempuan itu, sebab apa yang dikatakan memang masuk di akal. Sebab kesetiaan kawan merupakan sesuatu yang patut dikagumi oleh setiap umat persilatan. Tentu saja Ti tak dapat hanya memikirkan kepentingan sendiri. Selain itu, dia sebagai ketua dari suatu partai besar tak ingin turun tangan terhadap perempuan dan memaksanya untuk membeber suatu berita. Di saat T.N.K.H.I. masih serba salah dibuatnya, mendadak tampak Kwik Yun berkata dengan wajah berimbang, Ibu, bila kita membantu orang jahat, bukankah kita pun akan menjadi orang jahat? Ibu. Bukankah seringkali kau menerangkan bahwa kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Ananda benar-benar tidak habis mengerti dalam keadaan yang bagaimanakah kita harus membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Dan di saat apa pula kita tidak seharusnya membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Lega juga perasaan TNKHI sesudah mendengar pertanyaan itu, diam-diam pekitnya sebuah pernyataan yang bagus sekali sebaliknya Quick Toanio menjadi tertegun tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Ayo ibu, jawablah, apakah Hananda telah salah bertanya lagi desak Quick Yun? Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dengan wajah serius, Quick Toanio berkata, nak, pertanyaanmu memang tak salah, Ibulah yang tak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah kemudian dengan kepala tertunduk, ujarnya lebih jauh dengan suara amat sedih, tapi kita pun tak dapat mengingkari janji, apalagi menunjukkan sikap ketidaksetia kawanan di hari-hari biasa. To'anio sering mendapat bantuan dan perhatian dari Sang Popo, bila hari ini kau melakukan pula sedikit pekerjaan baginya, hal mana merupakan suatu tindakan yang lumrah. Aku memang tidak bisa berkata apa-apa lagi, sambung TNKHI. Kemudian, berbicara sampai di situ, wajahnya segera diliputi rasa murung dan sedih. Ananda tidak habis mengerti, selaku Quick Yun bingung. Tampaknya ia masih tetap tidak habis mengerti oleh nasihat yang pernah diterima dari ibunya tempo hari. Melihat sikap putranya, Quick Toanio merasakan hatinya diliputi oleh kabut kemurungan. Contoh salah semacam ini, kuatirnya akan mendidik bocah itu menjadi manusia yang tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang keliru. Pada dasarnya, dia memang seorang perempuan yang bisa mengambil keputusan dengan cepat, begitu ingatan tersebut melintas dalam benaknya, dengan kening berkerut di tes termenung. Pikir punya pikir akhirnya peluh dingin jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya, diam-diam ia berpikir di hati, oh, oh, oh sungguh memalukan, membedakan mana yang benar dan mana yang salah merupakan dasar dari sikap hidup seorang manusia, bila aku tak bisa membedakan mana yang betul dan mana yang salah sekarang, apa pula artinya memegang janji atau kesetiaan kawan? Tindakanku ini benar-benar merupakan suatu tindakan yang tidak bisa dibenarkan, untung bocah tersebut berkata demikian. Kalau tidak bukankah aku akan menjadi seorang manusia yang sangat berdosa? Berpikir sampai di situ, dia lantas membelai bahu Quick Yun dan berkata dengan nada menyesal, "Nak Ucapanmu memang benar, ibu memang tak boleh mempersoalkan sedikit budi yang pernah kuterima lantas menjadi seorang manusia yang tak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, lalu dengan wajah rikus ujarnya pula kepada TNKHI, Ti Tsiangkong, kau tak akan menertawakan diriku bukan AAAI, perkataan macam apakah itu seru TNKHI dengan wajah serius. Perempuan yang cerdas bijaksana seperti Tuan pada hakikatnya jarang sekali kujumpai di dunia ini. "Quick, Tuan yang menyaksikan hari sudah hampir gelap, segera menghela napas," katanya. Saat ini, sang popo sedang berada di rumahku, menunggu kamu, ibu, dan anak pulang ke situ. Hanya dia seorang diri, tanya KHI dengan wajah tegang. "Tidak, masih ada seorang lelaki tua yang berwajah suram." Orang itu berada bersamanya di rumah. Kalau begitu orang itu pasti si pencuri sakti gojit. Kebetulan aku memang sedang mencari dia. Terima kasih Anio. Dengan langkah cepat dia segera memburu keluar dari pintu ruangan tersebut. Melihat anak muda itu hendak pergi, buru-buru Quick Anio berseru, Tis Yang Kong, jangan pergi dulu. Aku masih ada persoalan hendak disampaikan kepadamu. Di segera berhenti di depan pintu, lalu serunya, "Toanio, kau masih ada persoalan apa lagi? Sekarang aku sedang buru-buru hendak mencari si pencuri sakti gojit untuk menyelidiki masalah pil Tai Tamuan dari Xiao Limsi. Pil tersebut kubutuhkan untuk menolong nyawa Nonaso. Tadi aku datang kemari dengan alasan hendak mencari Sang Popo. Sesungguhnya hal itu cuma alasan belaka." Yang benar kami datang untuk mengambil sebuah benda milik San Popo, seandainya pil tai tamuan itu disimpan di situ, bukankah Ti Siang Kong tak usah repot-repot lagi dengan cepat TNKHI mengundurkan diri kembali ke dalam ruangan, serunya dengan girang, terletak di manakah benda yang hendak Toan Yo ambil itu? Bolehkah aku memeriksanya lebih dulu? Quick Toan segera menuding ke arah sebuah keranjang bobrok yang tergantung di atas dinding itu, sahutnya, keranjang itulah yang hendak kuambil, tak kalah TNKHI menyaksikan keranjang itu penuh dengan debu, seolah-olah tak pernah dijamah orang, bahkan tergantung di tempat yang menyolok, dia merasa tak mungkin pil tai tamuan itu disimpan di situ. Itulah sebabnya dia menjadi sangsi dan tidak segera mengambil keranjang yang dimaksud. Terdengar Quick Toanyo berkata lagi, dari pembicaraan Sang Popo dengan kakek tersebut, Kudengar dengar mereka menaruh perhatian yang serius terhadap keranjang tersebut, itulah sebabnya aku bisa berpendapat demikian. Tis Yangkong, Kong, apa salahnya jika kau periksa dulu isinya? Perkataan Toinilo memang ada benarnya, juga baru saja dia hendak melompat ke depan, mengambil keranjang tersebut. Mendadak, dari luar pintu telah menyerbu masuk sesosok bayangan manusia. Begitu menerjang masuk ke dalam, ia segera menghantam tubuh Quick Toinilo sambil dampratnya dengan gusar. Perempuan rendah yang tak tahu Budi ternyata dugaanku tak salah. Kau telah menghianati Lonyo, Quick Toinilo tidak mengerti ilmu silat bagaimana mungkin dia sanggup menahan serangan dahsyat dari jago lihai macam San Popo. Berada dalam keadaan demikian, Tieng lebih mengutamakan menolong orang, tanpa menggubris keranjang tersebut lagi, ia sambar tangan Quick Toanio dengan tangan kirinya dan menyeretnya ke tepi dinding, sementara telapak tangan kanannya menyambut datangannya ancaman lawan dengan jurus Wan Hang Tiao Yang, burung menghadap matahari. Bagaimana mungkin tenaga pukulan dari Sang bisa menandangi kemampuan dari Tieng Kahai? Aam di tengah bentrokan keras yang memekikan telinga, tubuh nenek itu tergetar keras sampai kuda-kudanya tergempur, nyaris ya jatuh terjerambap ke atas tanah. Pada saat bersamaan itulah, tampak sesosok bayangan manusia menerjang ke arah keranjang tersebut. Padahal waktu itu, Tieng sedang beradu pukulan, tentu saja ia tak berkesempatan lagi untuk mengurusi pendatang tersebut. Sekilas pandangan saja, TNKHI dapat mengenali orang itu sebagai si pencuri sakti Gojit, segera teriaknya, bagus sekali kedatanganmu, aku memang sedang mencarimu dengan suatu lompatan cepat dia menubrik ke arah tubuh si pencuri sakti Gojit. Sambil tertawa dingin, San Popo segera berseru, perempuan rendah, mampus kau hari ini. Nenek itu tahu kalau kepandaiannya tak sanggup menandingi TNKHI, tapi dia tahu kalau serangannya ini pasti akan memaksa pemuda itu memberikan pertolongannya, maka serangan yang dilancarkan kali ini tidak mempergunakan ilmu pukulan melainkan mengayunkan toyanya menghantam kepala Quick Toanyu. Serangan Toya tersebut sedemikian dahsyatnya hingga membawa desingan angin serangan yang mengerikan. Dengan perasaan terkejut, Quick Yun segera menjerit, ibu dia segera menubruk ke atas tubuh Quick To Anio. merasa si pencuri sakti Gojit pasti tak akan lolos dari serangannya itu, siapa tahu usaha mana dibikin berantakan oleh serangan Toya dari Sao Popo, tentu saja ia tak bisa membiarkan ibu dan anak dua orang itu mati lantaran dia, apalagi dengan metu kepala sendiri ia menyaksikan kedua orang itu terancam marah bahaya terdesak oleh keadaan, dia segera menghentikan gerakan tubuhnya, dengan jurus Tian Ong Te Ota, Raja Langit menyungging pagoda, sebuah pukulan dilepaskan untuk mementalkan Toya San Popo dan menyelamatkan jiwa Kwik To berdua. Sementara tubuhnya turut menyusul pula ke muka menghadang di hadapan Kwik To berdua, dengan sorot metu yang tajam dia mengawasi Sang Popo dan pencuri sakti Dio Jit tanpa berkelip. Posisi yang mereka berdua tempati sekarang justru merupakan sudut posisi yang teramat sulit bagi Tieng Bila Tieng KHI hendak menghadapi Sang Popo, maka pencuri sakti Gojit akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri lewat pintu. Sebaliknya bila Tieng KHI siap menghadapi pencuri sakti Gojit, maka Kwik Toanyo berdua niscaya akan terluka di ujung Toyasan Popo. Sesungguhnya TNKHI memiliki kemampuan untuk membinasakan mereka berdua tapi ia tak berani sembarangan bergerak. Sebab baik jiwa Kwik, To To'anyo berdua maupun keranjang yang berisi pil tai tamban, kedua-duanya sama pentingnya bagi si anak muda itu. Sebaliknya pencuri sakti dan San Popo juga tak berani sembarangan turun tangan karena mereka cukup mengetahui kelihaian dari TNKHI. Maka ketiga orang itu membentuk suatu posisi yang berimbang, untuk sesaat kedua belah pihak tak berani sembarangan berkutik, mereka hanya saling menatap sambil berusaha mencari kesempatan untuk bertindak lebih dulu. Pada saat itulah dari luar pintu mendadak muncul seseorang. Sebenarnya dia ingin masuk, akan tetapi setelah menyaksikan keadaan dalam ruangan tersebut, dengan cepat dia mundur lagi keluar ruangan, kemudian serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 ha -ah. tadi kalian berdua menyingkirkan lohu dengan akal, sekarang justru terjatuh ke tangan bocah keparat ini. Kejadian tersebut benar-benar membuat Lohu merasa gembira sekali harap saudara Yeu jangan salah paham, pencuri sakti Gojit segera berseru sambil tertawa getir, kita sama-sama merupakan orang yang bekerja untuk T.E. -e Kun.